Assalamualaikum. Selalu hujan di Mamuju, jadi enak kalau makan pedes-pedes. Wah. Oke, teman-teman, seperti biasa, untuk cara masak mie ini mudah sekali. Jadi siapkan air panas, kemudian siapkan bumbunya, dan juga kita masak mie secara sempurna, dan ini dia hasilnya. Dan di sini saya tambahkan sosis dan juga kerupuk rumahan. Simple sekali, teman-teman ya. Nah, langsung saja kita siap untuk hidangkan, teman-teman. Iya. Nah, dan di sini saya tidak banyak bicara karena saking menikmati ya. Silakan dulu. Disimak ya. Ini saya coba Indomie. Rasanya ini coba sosisnya. Pulang. Coba kerupuk. Ada ya. Sampai letak nol itu lama di situ. Rasanya mantap. Ini kerupuknya. Kita uak-uak. Wow. Saya kasih lebih dekat lagi. Belum kemarin di sini juga. Tidak. Tidak bisa misalnya ini. Ayo tuh ke kamar ojek masang. Gila. Tadi saya sudah campur jeruk nipis, kecap sedikit. Bohong. Komen TikTok ini kita. Apa itu saja? Kita di pengen nanti. Main dulu di sini, kita punya. Bebas. Buat apa? Bor kayak orang-orang. Bor. Lebah. Lengus kuy jarang. Makanya aku tuh konten. Nyalap ini sini baju. Ya apa dulu ya? Ini konten.
kontennya padanya. Coba sampai sisa kerupuknya mantap. Biar kayak seblak nih. God bless.